hadirkan narasumber atau pembicara yang sudah sangat kita tunggu-tunggu di BCI Equinox ini yaitu Bapak Kosmas Gosali. Beliau adalah prinsipal dari Atelier Kosmas Atelier Kosmas Gosali ya, Bapak ya, betul? Benar. Nah, kita akan berbagi dengan Pak Kosmas nih topik yang sangat menarik yaitu building the economy through ecological architecture kira-kira itu bagaimana menghubungkan antara ekonomi dengan arsitektur ekologi gitu ya Pak ya arkeologis. Beliau sudah hadir di sini bersama kita langsung saja saya panggil ke depan Bapak Kosmas Gosali. Selamat sore Bapak. Selamat Terus sore. Tangan. Kita berikan. Terima kasih. Tangan. Terima kasih. Sehat, Pak? Amin. Amin. Terima kasih. Tetap terlihat fit, Pak. <laughs> Oke, okay, Bapak, mungkin sedikit dibocorkan dulu sih, Bapak ingin menyampaikan apa sih, Pak, pada sore ini? Sore ini saya ingin berbagi sebenarnya kepada teman-teman semua sesuatu yang mungkin teman-teman uh, tidak pernah melihat merupakan ini ciri khas saya gitu loh, jadi biasanya mungkin teman-teman tahunya saya bikin desain building, desain hotel, office dan sebagainya. Nah kali ini justru saya uh, membuat sesuatu yang lebih ke arahnya, uh, arah sosial ya. Jadi uh, tujuannya adalah uh, saya ingin membuka uh, istilahnya pengetahuan buat semua para arsitek-arsitek muda itu bahwa Menjadi seorang arsitek itu tidak harus selalu melulu untuk mendesain suatu building, atau office, atau sesuatu yang ikonik, tapi justru eh, bangsa kita ini, negara kita ini, memerlukan banyak sekali arsitek. Arsitek bukan di kota-kota besar melainkan di daerah-daerah uh, Nah jadi itu yang saya mau membuka uh, sharing hari ini sore hari ini supaya banyak teman-teman mengatakan Oh iya yeah, ya ternyata jadi arsitek tuh bisa banyak hal yang fun yang indah dan dan bisa menjadi oke okay banget gitu loh walaupun kita tidak membuat suatu building atau hotel atau apapun juga gitu yang yang, yang ikonik gitu. atau monumental ya bener ya. Nah udah ada spilnya, makin penasaran kan Bapak Ibu sekalian Mari kita langsung simak bersama Sharing dari Bapak uh, Kosmas Gosali, silakan Bapak. Terima kasih, ya. oke. Okay. Uh, jadi, yang saya berpikir begini, bahwa manusia itu uh, kita meng ruang, ya. Nah, dalam waktu kita meng ruang itu, sebenarnya kita bukan hanya uh, meng untuk diri kita sendiri, tapi kita harus bisa meng sebagai uh, tindak lanjut, bagaimana itu ruang itu menjadi sangat? Uh, apa ya balance dengan alam ya kita tahu banyak sekali arsitek itu memakai material saya ini untung suaranya nggak kedengeran luas ya semua ya kalau nggak pada ngomel nih supplier-supplier material-material supplier. <laughs> itu kan banyak sekali yang sebenarnya uh, tidak seimbang dengan alam ya gitu loh jadi bahkan merusak alam nah kita berusaha bagaimana kita mengcreate sesuatu yang justru se seimbang dengan alam kita tahu apa yang terjadi. Ini ide ini sebenarnya terjadi uh, sebelum COVID. Sebenarnya, sebelum COVID, saya sudah mulai bergerak di bidang ini, tapi terus waktu COVID ini ternyata kita sangat menyadari bahwa... Uh, alam ini sepertinya menjadi sakit, ya, menjadi sakit karena kita, manusia ini, uh, terlalu agresifly uh, merampasnya, ya, merampok, dan merusaknya. Nah, tugas kita sebagai arsitek, saya selalu mengatakan, arsitek itu punya tanggung jawab moral terhadap generasi yang berikutnya. Apa yang kita create itu akan memberikan dampak footprint untuk berbagai generasi kelanjutan. Nah, jadi makan dari itu, kita sebagai arsitek harus berpikir. Apa yang harus kita lakukan ini untuk masa depan generasi-generasi uh, berikutnya? Oke. Okay. Time is running. Tadi saya uh, oke. Okay nah kita ekologi jadi saya mengambilnya adalah ekologi ya kita tahu saya nggak mau memberikan ceramah mengenai pengertian tata bahasa tapi kita tahu bahwa ini adalah hubungan timbal balik antara manusia ekologi itu sangat penting ya jadi kenapa kita mengalami covid dan sebagainya karena saya melihat itu adanya ketidakseimbangan di dalam dunia ini terhadap manusia alam dan ruang Time is running out, ya. Jadi, kita tahu uh, suatu saat ini akan menjadi sangat membahayakan. Ini yang terjadi, ya, di ferro station, ya. Jadi, hutan-hutan banyak sekali dibakar. Kita tahu pembakaran hutan di Kalimantan maupun di Sumatera juga terjadi sangat besar besaran ya tapi kalau kita uh, siapa sih yang salah sebenarnya pada waktu pembakaran hutan banyak orang dengan sangat mudahnya menunjuk ya perusahaan ini perusahaan itu ya karena mereka uh, ingin berkebun kelapa sawit yang selalu dijadikan uh, apa tumbalnya tapi kita juga tahu bahwa kelapa sawit atau minyak sawit itu adalah devisa kita yang terbesar ya yang terbesar buat uh, Republik Indonesia ini tapi di sisi lain itu adalah perusahaan-perusahaan makanya kita pointing kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya yang terjadi juga adalah masyarakat lokal setempat gitu loh. Masyarakat lokal setempat itu uh, tidak punya pilihan ya tidak punya pilihan dalam kehidupan mereka. Anda tahu ya mereka itu istilahnya diupah untuk membakar hutan ya. itu mereka cuma mendapatkan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah. Bisa Anda bayangkan, nggak ya, satu dua juta rupiah karena mereka tidak punya pilihan untuk hidup. Mereka tidak punya mata pencaharian, nggak ada yang menengok kepada mereka. Nah, dengan satu dua juta itu, mereka mendapatkan, mereka bisa hidup, tapi hutannya uh, triliunan rupiah. Value yang terbakar itu, ya. Yeah belum lagi dengan uh, pemba apa uh, pembangunan yang besar-besaran di kota ini ya kan saya lihat uh, program IKN kebetulan si Barani sahabat saya juga ya itu uh, baik sekali ya jadi uh, tapi selain itu saya berpikir kenapa saya bergerak ke Kalimantan karena saya tahu begitu IKN itu mulai dibuat Kalimantan itu akan menjadi Uh, istilahnya hot potato ya semua orang akan ke sana Kalimantan itu akan menjadi tempat yang sangat diincar semua orang dan bukan hanya di mana IKN itu berada tapi hampir seluruh Kalimantan nanti akan terjadi kekacauan. Jadi saya berpikir sebelum itu terjadi saya banyak bicara kepada gubernur ya gubernur, bupati dan sebagainya wali kota uh, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan yang baik dari awal ya supaya kota itu tetap harus berkembang kita tidak mungkin membuat masyarakat itu tidak tumbuh dan berkembang tapi bertumbuh dan berkembang selaras dengan alam tanpa merusak alam ya Nah jadi itu yang sebenarnya poinnya yang harus kita lakukan oke okay kita sudah banyak mengatakan mengenai uh, sustainability ya kan oke okay, material-material banyak sekali yang sudah sustain dan sebagainya tapi sebenarnya kita tuh tidak berhenti di situ ya karena sustainability itu bukan soal material atau bangunannya ya kita kan sudah uh, apa banyak uh, uh, green certificate ya itu selalu yang dihitung adalah footprint material dan sebagainya tapi kita lupa bahwa sebenarnya sustainability itu adalah keberlanjutan juga kehidupan manusianya Ya jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana manusia di situ uh, semua akan bisa uh, hidup dan dan berkembang seperti mereka asal usulnya. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kalau kita masuk ke dalam uh, daerah uh, nelayan ya, terus akhirnya nelayan-nelayan uh, itu semua pindah ya ke kota besar menjadi buruh pabrik dan sebagainya. Itu namanya tidak sustain ya. Oke, bisa saja di sana dijadikan industri, dibangun factory dan sebagainya. Tapi kan bukan yang kita harapkan, bukannya orang-orang itu semua nanti akan bekerja di factory uh, untuk uh, apa uh, material produk material tersebut ya kan? Yang kita harap kan juga boleh dikatakan mungkin 20% akan masuk ke factory untuk membangun industri factory-nya tapi 80% bisa sustain mempertahankan kehidupan mereka ya kan yaitu apa misalnya perikanan atau atau apa uh, pertanian dan sebagainya karena biar bagaimanapun uh, kita suka lupa ya bahwa ketahanan pangan itu ya ketahanan pangan itu sangat penting sebenarnya ya uh, kita uh, kita negara kita sangat subur sebenarnya tapi begitu banyak kekacauan atau mismanagement yang terjadi ya sehingga kita akhirnya banyak sekali mengimport. Nah jadi itu yang saya mau lakukan bagaimana sustainability itu termasuk masyarakat setempat bisa sustain terhadap apa yang mereka lakukan dari generasi ke generasi. Nah Uh, tugas kita tentu adalah uh, sebagai seorang arsitek kita merencanakan ruang ya kita membuat planning. Sebenarnya uh, banyak orang berpikir uh, kenapa ya itu urusannya arsitek. Sebenarnya gini loh, saya selalu mengatakan arsitek itu adalah kerjanya apa sih Ber merencanakan membuat suatu rancangan gitu loh. ya, Apapun juga rancangannya ya dan apapun yang kita lakukan itu pasti menyangkut juga kepada ruang. Jadi arsitek itu harusnya bisa berkecimpung dalam hal tersebut. Nah, ini uh, lokasi ya yang saya Oke. Okay. Nah, ini kita pilih salah satu yang namanya Desa Uh, telaga ya kira-kira itu dari Palangkaraya uh, sekian jam saya lupa ya berapa jam gitu saya mesti naik uh, mobil dulu sampai di suatu tempat di pinggir sungai kemudian dari sana saya harus naik perahu ya uh, menuju ke desa ini sekian jam gitu ya kan nah uh, mungkin orang-orang berpikir banyak teman-teman yang mungkin udah kenal saya, gila ya, Pak Kosmos. Ngapain ya ke sana gitu ya? Tapi uh, buat saya, itu sangat menyenangkan sekali karena di sana saya merasa uh, saya sebenarnya sangat belajar, sangat banyak gitu loh, dari mereka-mereka, dari penduduk setempat. Jadi, bukannya kita yang orang kota merasa kita yang lebih tahu gitu loh, sebenarnya mereka banyak tahu perbedaannya adalah uh, pengetahuan yang mereka miliki itu. Bisa tidak untuk dikemas demikian rupa sehingga menjadikan sesuatu yang menarik. Nah itu itulah kekurangan mereka sebenarnya. Mereka kurang eksplorasi keluar sehingga mereka nggak tahu bagaimana mengemasnya. Kita sebagai orang luar yang datang, kita mempunyai pengetahuan itu, itu yang harusnya kita sharing sama mereka. Bagaimana mengemas uh, pengetahuan yang mereka miliki itu menjadi suatu uh, produk yang menarik yang baru dan bisa istilahnya bisa dijual dalam tanda kutip. Nah ini Anda bisa lihat ya jadi uh, sungainya ya terus kemudian uh, itu ada ada apa ada kayak danau tapi danau nya juga uh, memanjang sekali ya uh, jadi supaya Anda tahu ya bahwa uh, sungai ini kan kelaru uh, Katingen ini ya sungai Katingen ini adalah Uh, Sungai Purba ya, Sungai Purba. Jadi yang sudah ada lebih dahulu sebelum Laut Jawa ada gitu loh. ya Jadi uh, kalau anda tahu Sungai uh, Katingan ini kedalamannya tuh bisa sampai 60 meter. Jadi lebih dalam dari Laut Jawa. Laut Jawa tuh sekitar 15 sampai 30 meter ya. Katingan tuh 60 meter. Jadi di dalamnya itu banyak sekali kehidupan-kehidupan uh, yang masih di zaman Purba. Jadi ikan-ikan Purba masih sangat banyak ada di sana gitu loh. Nah itulah yang mem Pak, istilahnya jadi di Indonesia ini ada Sungai Katingan sama Sungai Siak ya, termasuk salah satu sungai purba yang ada di Indonesia. Oke. Okay. Nah, Desa Telaga tujuannya adalah satu ini ya. Saya mengatakan memajukan potensi ekonomi setempat ya. Apa yang kita lihat di sana saat ini mereka punya sarang burung walet ya. Terus mereka uh, punya anyaman rotan, perikanan dan penginapan ya kan. Nah, uh, saya mau mengatakan sarang burung walet Oke okay, sekali-sekali itu uh, sukses dan berhasil ya kan sarang burung walet Makanya banyak sekali uh, sebenarnya siapa sih pemilik sarang burung waletnya Kalau dilihat sebenarnya kebanyakan adalah orang dari Pulau Jawa yang punya Yang punya uang ngebangun sarang burung walet dan di sana ya kan Nah terus uh, mereka sendiri apa sih sebenarnya uh, mereka itu adalah kebanyakan Kalau di uh, desa Telaga ini adalah nelayan ya perikanan Jadi mereka tuh menangkap ikan justru dari sungai itu gitu ya kan Nah, terus kemudian, uh, tapi permasalahan yang terbesar adalah kalau terjadinya banjir, ya kan? Hmm. Kalau terjadinya banjir itu ikan nggak ada ya nggak adanya kenapa? Karena sungainya naik terus daratannya bisa tergenang 1 sampai dua meter ya berarti yang sebagian tadinya hutan atau rawa a, lahan gambut itu tiba-tiba menjadi sungai kemana-mana. Jadi ikan yang tadinya gampang dikumpulin di sini sekarang ada di mana-mana. Jadi nelayannya nggak punya penghasilan nggak bisa dan itu bisa terjadi berbulan-bulan. Jadi dia bingung mesti ngapain ya kan? Nah rotan bagaimana ya kan rotan sendiri ya Anda tahu lah ya di sini nggak ada ya perusahaan rotan sintetik ya tapi kan kita tahu sekarang banyak sekali rotan sintetik ya kan sehingga uh, mereka mesti ngapain ya saya pernah bertemu dengan uh, pengrajin dari Cirebon yang mengatakan kan Cirebon banyak sekali ya pengrajin rotan yang ambil rotannya itu dari Kalimantan. Mereka bilang Pak Kosmas tolong bantu saya dong gimana caranya supaya industri rotan kita tuh bisa hidup ya kan. Nah itulah di sanalah terjadi masalah. Jadi mereka pun rotan juga nggak nggak jalan ya kan. Terus apa yang dibuat dari rotan? Kita mau bikin seberapa banyak furniture dan sebagainya. Ya kan nggak selalu seperti itu juga ya kan. Nah jadi itu yang harus kita pikirkan. Ya, penginapan ya untuk saat ini sih hampir tidak ada ya terus bagaimana menjaga alam dan kebudayaan itulah yang selalu mengakibatkan kenapa alam itu akan dieksplor habis-habisan kenapa mereka membakar hutan habis-habisan karena mereka tidak punya pilihan ya mereka adalah kebanyakan penduduk asli suku Dayak yang memang hidupnya dari alam ya kan sekarang kalau uh, yang lain-lain sudah tidak ada pilihan ya terpaksa alamnya dieksplor ya kan alamnya ada orang yang berani bayar suruh bakar ya sudah mereka akan bakar itu ya kan karena demi mereka harus bisa hidup ya kan. Nah, bagaimana dengan kebudayaannya sendiri? Akhirnya ya itu tadi saya bilang trendingnya adalah orang harus keluar. Banyak orang yang tidak mau tinggal di desa lagi. Akhirnya dia pindah keluar, cari kota-kota besar dan sebagainya karena dia pikir ngapain hidup di desa, ya kan? Alamnya udah bukan milik mereka, ya kan semua yang tadinya hutan mempunyai variatif penghasilan begitu banyak tiba-tiba uh, menjadi suatu uh, lahan perkebunan, ya dan kalau lahan perkebunan begitu dia menjadi lahan perkebunan berarti hewan-hewannya pun akan berubah. Ya, hewan-hewannya pun akan berubah, ya. Jadi uh, Anda bisa tahu ya bahwa sebenarnya ini tips ya. Saya saya bukan ngomong dari diri saya sendiri tapi saya punya tim ya itu banyak sekali doktor-doktorat yang dari Australia dan sebagainya yang melakukan penelitian. Jadi sesama tanaman itu akan saling berbicara satu sama lain. Ya saling berbicara satu sama lain. Ya, jadi misalnya uh, tanaman ini kekurangan zat apa, dia bisa ngomong tuh. Nanti tanaman yang lain akan ngirim tuh zatnya. Ya, misalnya kayak pohon beringin. Pohon beringin itu akan mengumpulkan air. Ya, di mana ada pohon beringin akan ada sumber air. Dari jarak sekian kilometer dia bisa menarik ya, sehingga airnya akan datang ke sana gitu loh. Nah, itu dia bisa membantu tanaman yang lain-lainnya. Jadi itu. Nah, kalau sekarang, ya kalau sekarang. Pohonnya atau tanamannya hanya satu jenis, misalnya kelapa sawit. Nggak ada yang nolong ya, karena semua butuhnya sama. Kelapa sawit ya, makanya kenapa tanah-tanah bekas perkebunan itu akan habis, akan kering, akan mati, karena semua tanaman yang sama itu akan menarik zat-zat yang sama gitu. Ya, nah itulah. Nah, sehingga tak e, binatang-binatang, hewan-hewan, ulat, cacing, burung, dan sebagainya juga nggak akan ada lagi karena mereka memerlukan variatif itu. Ya, nah ini kan menarik sekali ya. Saya ngomong ini buat apa? Karena e, sebenarnya ini juga be, seperti kita manusia ini ya. Kita tuh gak bisa apa hanya satu single mono. Justru keberagaman itulah yang akan membuat kita hidup. Ya, kalau kita semua satu ras atau satu suku dan sebagainya malah kita mati. Kita harus beragam karena kita akan saling menolong. Ke, keberagaman dan perbedaan itulah yang akan saling membantu satu sama lain. Nah, hutan itu hidupnya seperti itu. Ya. Nah, itulah yang tadi saya bilang. Begitu ribuan hektar itu menjadi perkebunan-perkebunan, ya. Eh, apa? Hewan-hewannya akan pergi. Hewan-hewannya hilang ya. Eh, apa? Termasuk orang hutan dan sebagainya akan jadi tanahnya akan mati, ya. Sebenarnya, ya, saya banyak sekali memberikan input juga. Perkebunan itu bukannya jelek. Ya, perkebunan itu oke kok karena itu mendatangkan devisa. Pertanyaannya adalah apakah yang memiliki perkebunan itu mau menanam 30% dari lahan perkebunannya dengan tanaman-tanaman yang berbeda. Berarti kan dia mesti mengurangi nih produksinya 30% mau atau tidak gitu loh. Karena kalau dia bisa menanam tanaman lain di antara pohon-pohon kelapa sawit itu, perkebunannya akan tanahnya akan tetap subur. Tapi kan kita tahu orang kita manusia dalam tanda kutip itu serakah dan rakus. Ya kan? Kalau punya tanah 1000 hektar, kalau bisa dia bisa menanam 2000 hektar gitu istilahnya gitu kan. Jadi mana mau dia mengorbankan 30%-nya untuk tanaman yang lain gitu. Nah, itu menyebabkan kenapa lahan itu mati, orang akhirnya pindah pergi ke kota mencari menjadi buruh pindah dari keluar Kalimantan dan menjadi terlantar. Terus apa yang kita lakukan? Kita membuat titik-titik ruang publik sebagai pemicu keramaian, membuat ruang publik di depan rumah warga, kemudian membuat murah. Oke, okay, next. Ya, nah ini kita uh, pelajari ya, ini desanya ya kan? Anda tahu uh, di desa-desa di apa kan selalu berada di pinggir sungai ya? Nah, jadi itu uh, sepanjang jalan. Itu uh, kita melihat waktu itu, saya juga tinggal di sana sekian hari bersama penduduk. Ya kan, terus kita melihat bagaimana rumah-rumah itu. Kita melihat sebenarnya potensinya banyak, gitu yang bisa kita lakukan. Nah, tapi apa yang harus kita? Anu, kita melihat bangunan-bangunan uh, pentingnya yang ada, yaitu misalnya seperti balai warganya di mana, masjidnya di mana, sekolahnya di mana, ya kan? Nah, konsep penataan adalah untuk mewujudkan pariwisata berbasis komunitas, maka keakraban antara warga lokal dan turis adalah program utama dalam penataan ini. Oleh karena itu, dua ruang publik utama akan menjadi pusat-pusat keramaian di mana warga dapat berinteraksi dengan turis. Oke. Okay. Nah, kita melakukan research, ini semua titik jadi sepanjang desa itu akan kita koneksitaskan ya sehingga orang bisa uh, berjalan dan sebagainya. Nah, Desa ini, desa Telaga ini bukan uh, uh, bukan tujuan turis, karena dia hanyalah desa sebenarnya. Gak jauh dari sana itu banyak sekali tempat-tempat turism yang bisa dikunjungi. Tapi problem utamanya adalah orang pada waktu menuju ke tempat turism tersebut dia tuh nggak mampir di desa ini, padahal itu Uh, desa ini uh, apa tourism tuh merupakan wilayah desa ini. Nah itulah jadi yang saya pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya sebelum orang mengunjungi tujuan-tujuan uh, wisata orang, at least satu atau dua malam mau ber, uh, bermalam di desa ini dengan satu atau dua malam orang bisa bermalam di sini orang akhirnya akan uh, membantu kehidupan orang-orang di sini. Jadi ini kan nelayan ya mereka. Jadi mereka akan mempunyai tambahan income. Ya, jadi selain dari uh, ber, bernelayan mereka juga akan mempunyai tambahan income dari uh, tourism yang akan datang. Nah, ini kita bikin Nah, jadi uh, kita tahu ya rumah penduduk ya. Kita tidak membongkar rumah penduduk ya. Kita membiarkan apa adanya karena itu adalah potensinya ya, potensi daripada uh, uh, budaya yang mereka miliki. Tapi kita juga mempelajari, kita membuat sesuatu ya yang uh, kita ambil filosofinya dari uh, arsitektur lokalitas. Tapi kan anda tahu ya, uh, turis itu seperti apa lah, apalagi orang-orang kota besar ya akan datang gitu ke kampung belum tentu mau gitu ya tinggal di di rumah penduduk yang begitu saja gitu. Jadi kita juga pikirkan bagaimana kita membuat suatu standar yang cukup baik dalam tanda kutip yang bisa diterima oleh milenials bisa diterima oleh orang kota dan sebagainya bukan kemewahan kita tidak bikin hotel bintang 5 atau 6 dan sebagainya tapi mempunyai standar terutama standar kebersihan, kenyamanan ya dan sebagainya kayak kayak gitu. Jadi makanya kita di spot-spot tertentu kita bikin kayak guest house dan sebagainya yang uh, cukup baru ya sesuai dengan standar tersebut. Oke, okay. sorry nah ini kita bikin ruang-ruang publiknya ruang publik yang lebih tertata ya nah kita juga bikin sistem ya supaya anda ketahui jadi eh, yang kita lakukan kita tidak mau membangun membongkar satu desa Ya, terus, kemudian uh, membuatkan sesuatu yang baru buat mereka, karena bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah mendidik masyarakat, membuat masyarakat menjadi terbuka dengan sistem-sistem teknik yang baru. Makanya, yang kita lakukan adalah investasi hanya di beberapa spot saja. Nah, kita tahu kan bahwa di sana adalah area yang kadang-kadang menjadi banjir. Kalau banjir itu bisa sampai tiga bulan. Ya kan, dan itu air tergenang. Kadang-kadang mereka harus naik manjat. Jadi, uh, hmm. apa kamar itu semua ranjang udah naik sampai setinggi 2 meter karena airnya bisa tergenang begitu saja. Nah, itu kan sebenarnya tidak uh, tidak sehat ya. Selain mereka kehilangan mata pencarian juga tidak sehat dalam hidup itu. Nah, jadi saya membuat bangunan-bangunan barunya. Dengan desain yang berbentuk seperti rumah tradisional adat, tapi yang lebih modern, tapi sistemnya, sistemnya kita pakai sistem yang bisa naik. Kalau ada air, itu airnya naik, rumahnya juga ikut naik. Jadi, ini sebenarnya teknologi yang kita ambil dari negeri Belanda. Ya, di Belanda banyak sekali bikin rumah-rumah seperti ini, gitu loh. Nah, ini yang kita... Uh, apa istilahnya, kita berikan kepada mereka sehingga akhirnya mereka melihat ya dengan mereka melihat itu mungkin suatu saat mereka akan merubah rumahnya sendiri dengan sistem itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita hanya men-trigger mereka memberikan contoh satu atau dua contoh biar akhirnya mereka sendiri yang akan melakukan itu. Dan yang kita lakukan adalah kita tidak given everything. Jadi kita hanya memberikan beberapa spot. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti akan berusaha sendiri. Mereka kita didik, mereka mencari uang sendiri, Sehingga dengan penghasilan mereka itulah, ya, mereka akan merubah masalah-masalah uh, uh, yang mereka hadapi itu. Jadi masyarakat itu tidak boleh 100% semua di given. Justru kita hanya memberikan givennya teknologi, knowledge. Kita mendidik mereka supaya mereka sendiri, ya kan? Dan bukan itu saja karena kan dengan cara seperti ini bukan jadi bukan dalam waktu satu tahun semua harus selesai gitu nggak bisa ya tapi ini mungkin program tahunan bisa 5 sampai 10 tahun karena dengan bersamaan itu kita juga belajar dari mereka ya kita belajar dari mereka kebiasaan-kebiasaan mereka sehingga teknologi yang kita bawa ini akan menjadi sinkron dan bersama-sama bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi ya. Nah, sebenarnya sistem ini juga saya udah ngelihat dari nelayan-nelayan di sana pada waktu mereka bikin Uh, apa tambak-tambak ikannya yang ngapung di sungai-sungai itu kan juga bagaimana caranya supaya ikannya juga eh uh, kan mereka nggak mungkin bikin kolam lagi jadi mereka harus ambil sungai. Nah, itu juga mereka pakai sistem itu. Jadi styrofoam-styrofoam mereka punya styrofoam yang mereka bungkus semua dengan kain-kain terpal, ya terus kemudian mereka bikin kayak ponton gitu baru mereka taruh jaring-jaringnya. Ya jadi uh, airnya naik turun ikannya tetap ada di situ, kolamnya tetap ada. Nah, itu kan sebenarnya sistem yang yang sangat sederhana ya. Nah, tapi itu bisa kita terapkan juga di dalam rumah. Jadi rumah itu kita pakai pipa-pipa ya. Nanti dia kalau ada air naik turun dia akan naik turun aja gitu. Tapi dia tidak akan bergerak lari ke kanan ke kiri gitu. Ya kan? Kan kita juga tidak mau menciptakan gempa bumi ya. Jadi Nah, jadi seperti ini Anda bisa lihat Ya, jadi semuanya akan akan sesuai dengan alam ya. Jadi kita membuat arsitektur yang bisa serasi dengan alam istilahnya. Jadi kalau pas lagi air pasang ya ikut pasang gitu ya kan. Nah, rumahnya juga gitu ya kan ya udah yang tadinya kita bisa jalan-jalan ada pedestriannya. Sekarang kita naik sampan dari satu rumah ke rumah. Tapi kan rumahnya tidak kebanjiran gitu. Mereka tetap hidup yang yang sehat istilahnya. Nah ini kita bikin bangunan-bangunannya. Saya waktu presentasi ini ke masyarakat desa di situ dan kepala desanya semua udah excited banget katanya Pak kapan kita bisa mulai kapan kita bisa mulai gitu ya kan karena mereka sangat mengharapkan suatu perubahan jadi yang kita belikan hanyalah knowledge kan pengetahuan ya kita mendidik mereka kita mengajarkan mereka tapi kita juga belajar daripada mereka nah ini juga anda bisa lihat uh, tadi saya bilang mereka tuh kan punya anyaman. Selama ini kita kalau tahu anyaman rotan apa sih? Furniture kan pasti kursi, meja dan sebagainya, ya kan? Atau paling nggak keranjang, ya kan? Terus buat apa? Itu mau seberapa banyak orang pakai? Nah, jadi saya di sini ingin mendidik mereka juga bagaimana bisa membuat uh, panel dinding dari anyaman rotan ya kan. Nah, dengan teknologi juga kita bisa misalnya menjadikan anyaman-anyaman panel dinding itu juga menjadi weather proof ya kan. Di situ banyak tuh material-material -mater yang uh, aqua proof bisa tahan air dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, sehingga suatu saat andai kata kita bikin ukuran kayak multiplex itu panel-panel dengan anyaman rotan yang asli itu Kan, itu juga bisa menjadi suatu industri dalam tanda kutip, ya, industri kerajinan rakyat yang bisa kita ekspor, ya, kita jual, ya, kita di sini ngeliat rotan, bilang, eh, ngapain itu, ya, orang bule itu senang banget ngeliat rotan, ya, kan, karena matur, uh, natural anu uh, material. Nah, itu yang harus kita pikirkan, jadi kita didik mereka, ya, kekayaan, atau ke, uh, budaya atau kegiatan yang mereka miliki, itu bisa kita lakukan apa dalam bentuk yang berbeda karena saya backgroundnya arsitek maka yang saya pikirkan adalah building material apa yang saya bisa lakukan dengan anyaman-anyaman ropan itu menjadi building material dan itu akhirnya kita bisa jual akhirnya kita bisa ekspor ya kan karena rotan itu akan e, tumbuhnya lebih mudah daripada kayu kan dari kayu jati kan memerlukan waktu yang lama apalagi di Kalimantan kan kayu ulin dan itu udah terlarang untuk diekspor tapi rotan itu bisa dan kita penghasil rotan yang terbesar di dunia sebenarnya cuman nggak diapa-apain gitu loh Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, selain uh, ini, saya bicara sama penduduk-penduduk di situ juga. kita didik mereka bagaimana mengolah sampah ya kan bagaimana menanam tanaman tanaman itu juga uh, di sana kan nelayan ya jadi uh, kita harus memilih tanaman-tanaman yang juga uh, bisa membantu pertumbuhan pembibitan ikan ya jadi itu lagi kembali kita membawa knowledge pada mereka ya kan oke mereka juga punya pengetahuan uh, apa pengetahuan uh, ilmiah mereka yang mungkin juga banyak yang kita juga nggak tahu tapi kita dengan melakukan penelitian di luar negeri kan kita juga bisa memberikan input lagi kepada mereka. Ya. Nah ini ibu-ibu lagi nganyam. Yang sudah kita buat di sana salah satu adalah uh, ini uh, bukan dari rotan tapi dari uh, kayak alang-alang. Di kan banyak rawa-rawa ya karena lahan gambut ya Nah alang-alangnya itu uh, kita ajarin ibu-ibu untuk bikin uh, polybag buat tanaman Jadi uh, poly, kan sekarang tuh kebanyakan tanaman polybag tuh kan plastik ya Begitu kita tanam kan dia tidak hancur Nah kita pakai dengan sistem alang-alang Jadi kalau ditanam dia akan hancur sendiri di tanah Jadi dia akan menjadi uh, apa environment friendly istilahnya Nah sama juga kebiasaan rumah-rumah di sana kebanyakan ya sungai itu air itu adalah belakang tempat pembuangan. Nah ini kita rubah cara berpikir mereka bahwa sungai itu adalah view yang bisa dijual. Jadi kita ingin juga beberapa rumah itu untuk berbalik. Karena kalau kapalnya lewat terus ngeliatin itu veranda-veranda akan menjadi lebih baik daripada ngeliatin WC-WC-nya rumah. <laughs> ya kan? nah terus eh, di seberang daripada eh, desa eh, Telaga ini ya kan nah di sini ada Tampelas ya ya oke okay. ya Tampelas. nah di situ ada eh, lahan yang kita karena kita tahu tadi saya bilang mereka adalah eh, nelayan yang eh, apa hidupnya dari ikan nah kita sudah melakukan penelitian ternyata eh, di sana ikan di sana tuh sebenarnya yang terkenal tuh adalah ikan gabus ya dan ikan gabus itu adalah ikan ikan purba sebenarnya. Tapi anda mesti ketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian uh, ikan gabus itu menghasilkan uh, apa? Imunologi. Jadi untuk meningkatkan imun tubuh kita yang sangat tinggi. Mungkin kalau ibu-ibu uh, biasanya yang secara tradisional tahu biasanya ibu-ibu habis melahirkan tuh sering banget disuruh makan ikan gabus karena dia akan membantu uh, apa, penyembuhan secara alami dengan lebih cepat. Nah, sekarang kita tahu bahwa ikan gabus itu bisa kita ambil imunologi, you know, imunnya itu dan kita uh, jadikan suatu bubuk atau pil yang bisa diminum. Ya, jadi uh, saya punya kawan-kawan uh, itu semua yang melakukan riset itu dan mereka banyak sekali uh, bisa membantu orang-orang di zaman COVID ini. Ya, jadi banyak sekali yang akhirnya menjadi uh, sembuh. Jadi sebenarnya itu imunologi yang dari ikan gabus itu bukan untuk menyembuhkan ya tapi menstabilkan imun imun di dalam tubuh manusia sehingga tubuh manusianya sendiri yang akan fighting dengan benar terhadap virus yang masuk ya jadi dia bukan obat jadi dia akan menstabilkan imun karena biasanya kalau manusia mempunyai imunitas yang rendah makanya dia akan mudah sekali sakit nah terus kemudian apa yang kita lakukan tadi uh, kita akan bikin pembibitan ikan gabus, ya kan? Nah tadi yang saya sampaikan supaya itu kalau air lagi pasang ikannya nggak kemana-mana. Jadi nelayan tetap bisa hidup secara uh, continuously sepanjang tahun, ya kan? Jadi kita mau bikin tempat pembibitan ikan gabus. Oke, okay, langsung aja. Nah, ini kita bentuklah kita memilih suatu lahan ya kan kemudian kira-kira 24 hektar lahan itu terus kemudian kita bikin bendungan, istilahnya bendungan dari uh, tanah ya supaya kalau terjadi air pasang ya uh, di area itu tetap masih uh, aman terhadap uh, banjir ya kan. Nah, kemudian tapi di dalam itu kita bikinlah kolam-kolam ya kan kolam-kolamnya untuk pembibitan ikan. Jadi kita bagi nanti mulai dari ikan yang kecil, ikan yang sedang dan sampai ikan yang besar. Nah, Tadi seperti saya sampaikan ikan-ikan gabus itu memerlukan makanan tanaman tertentu yang akan membuat dia menjadi lebih sehat ikannya. Nah, jadi kita juga sekaligus menanam di situ. Jadi, di lahan gambut ini, kita menanam ya, tanaman-tanaman uh, yang akan diperlukan oleh ikan tersebut. Nah, selain itu juga kita menanam pohon-pohon. Jadi, saya juga tadi, saya bilang, saya punya tim yang uh, bisa uh, menyuburkan, istilahnya menyuburkan tanah secara organik. Ya, jadi itu mereka buat uh, apa dari? sisa-sisa uh, sampah dan sebagainya ya sehingga lahan gambut itu bisa ditanamin tapi anda mesti tahu lahan gambut juga ada dua ya jenis lahan gambut dangkal sama lahan gambut dalam ya lahan gambut dalam tidak bisa ditanamin tapi lahan gambut dangkal bisa ditanami nah ini yang kita buat jadi uh, anda bisa melihat ya uh, di sini kita bikin tempat pembibitan pembibitan ikan ya karena kita bikinnya uh, uh, apa Danaunya itu besar, terus kemudian kita di sini juga harus menanam tanaman-tanaman untuk kebutuhan makanan daripada ikan tersebut. Nah, kita pikir apakah hanya se hanya sekedar pembibitan ikan yang kita buat? Sayang banget ya. Nah, terus kita kan udah bikin hijau nih ya, uh, hutannya kita tanam, ya terus akhirnya kita bikin juga di sini ada tempat pelatihan ya, jadi tempat pelatihan. Jadi orang dari segala macam desa bisa datang ke sana, bisa belajar cara pembibitan ikan dan sebagainya. Nah. Terus, kemudian, uh, karena di sini sudah ada ikan, ya, sudah ada tanaman, perkebunan, dan sebagainya, kita pikir itu menarik sekali. Kalau itu akan menjadi kuliner, ya, kenapa enggak? Orang bisa belajar, ya, ikan gambusnya itu kan selain diambil, itunya juga dagingnya, dan sebagainya. Bisa kita apakan, bisa kita belajar untuk berbagai macam makanan. Jadi, makanya uh, kita bikin di sini juga, kayak ada sekolah kuliner, ya kan? Nah, terus kemudian juga uh, di sinilah akhirnya kita pikir kalau itu udah ada apa yang kita lakukan? Mungkin orang datang ke sana penyuluhan atau apa? Bukan bukan orang kampung ya sebenarnya ya. Orang kampung juga bisa datang dari desa-desa lain ya, tapi juga mungkin orang-orang dari luar negeri datang untuk belajar gimana sih caranya pembibitan ikan gabus? Apa yang bisa dilakukan dengan ikan gabus? Dan kalau mereka datang sana mungkin mereka akan tinggal 3 4 5 hari ya kan. Jadi kita bikin uh, dua alternatif ya, ada yang uh, dalam bentuk glamping ya atau yang dia juga kayak uh, apa pondokan-pondokan yang di atas nya itu jadi kita udah buat ya uh, biar mereka bisa di sana tapi memang kita udah uh, sepakat bahwa uh, istilahnya di situ nggak ada wifi ya jadi uh, tujuannya orang memang hidup harus berdasarkan alam ya jadi jangan uh, mungkin wifi kita akan buat nih kita ada tempat untuk uh, satu tempat di sini ya sebenarnya ini tempat buat yoga dan sebagainya tapi untuk jam-jam tertentu mungkin kita boleh nyalain wifi di situ ya kan akan dihidupkan supaya orang mungkin connecting musik kirim berita atau dan sebagainya tapi kita mau orang itu back to nature dan uh, appreciate terhadap apa yang ada di sana nah jadi inilah yang kita lakukan ya jadi uh, selain kita bisa membuat masyarakatnya tetap uh, ber apa istilahnya uh, mm -hmm. sebagai nelayan hidupnya tapi ada ada pencabangan ya kan Pencabangan industri, jadi mereka akan menjadi juga belajar terhadap services hotelier dan sebagainya, Kulinari mereka juga belajar bagaimana uh, menelamatkan hutan ya, bagaimana uh, mereka bisa uh, memproduksi ya, jadi kan kalau ikan gabus itu kan selain itunya diambil apa uh, nutrisinya ya kan, terus dagingnya bisa diolah, kulitnya bisa diolah dan sebagainya, jadi itu yang kita lakukan, jadi kita berusaha uh, mendidik mereka supaya dari satu atau dua jenis yang mereka lakukan itu bisa tercipta berbagai macam jenis, sehingga terjadilah keberlangsungan. Jadi, orang-orang yang bertenak ikan gabus ini tidak tiba-tiba pindah ke pabrik yang bekerja, entah apa gitu ya, apa, -apa, apa penyulingan kelapa sawit dan sebagainya. Kita mengharapkan mereka tetap bisa memaintain kehidupan ini sustain. Mohon maaf, Pak, bisa ya. dipercepat lagi. Oke, okay. ya. Nah, ini bisa Anda lihat. Apa yang kita lakukan? Jadi, ini lahan gambut, ya. Jadi, benar-benar kita bikin wisata di lahan gambut. Nah, ini pembibitan ikannya. Jadi kita merasa bahwa lahan-lahan seperti ini itu mempunyai potensi. Jadi wisata uh, itu bukan hanya sekedar pantai, ombak dan sebagainya ya, tapi sebenarnya lahan gambut dan hutan pun juga bisa menjadi uh, potensi wisata yang sangat uh, menyenangkan dan itu adalah tugas kita sebagai seorang arsitek. Ya, jadi uh, jangan Anda pikir, "Wah, uh, kerjaan di kota besar lagi nggak ada nih, nggak ada yang ngebangun, building apartemen nggak ada, nggak ada hotel. terus kita mau ngapain ya, arsitek ya, jangan jualan hak, uh, jangan jualan pulsa ya, kita bisa ke desa-desa, kita bantu nih masyarakat di sana. Mungkin awalnya kayaknya kita nggak kebayar, tapi pasti dibayar ya kan? Jadi maksudnya dibayar tuh, Anda pasti akan hidup nyaman, Anda dikasih makan, Anda dikasih kehidupan yang sangat nyaman ya, dan suatu saat." Oh, itu pasti akan berbuah. Anda akan dilihat dan suatu saat ada developer besar datang melihat, wah ini menarik sekali, ini bisa kita buat juga gitu loh. Oke, okay, arsitektur yang dapat mendengarkan alam, partisipasi masyarakat dalam membentuk masa depan lingkungan binaan mereka yang sehat dan serasi dengan alam. Alam bisa bersanding dengan arsitektur. We borrow from nature the space upon which we build yang ngomong tadi Ondo bukan saya. Oke, okay, terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kosmas Gosali. Terima kasih Bapak, tadi sangat-sangat menarik dan di akhir tadi ya kita bisa melihat dari sharing Pak Kosmas untuk proyek ini tadi khususnya ya Pak, bagaimana kalau kita memperhatikan mendengarkan alam dan lingkungan gitu ya. Uh, dengan arsitektur yang memperhatikan alam dan lingkungan dapat berdampak dan memberi manfaat ekologis dan ekonomis ya Pak ya, begitu ya kurang ya, lebih benar. Pak ya. Baik, langsung saja saya buka untuk sesi pertanyaan. Uh, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja mengangkat tangan atau nanti ingin bertanya lagi kembali? Tadi ada beberapa slide mungkin yang ingin ditanyakan kembali ke Pak Goh, Pak Kosmas, silakan. Halo Pak, selamat sore. Ya, saya Lupita. Uh, saya mau bertanya, uh, kan? Tadi saya lihat kalau fasumnya itu udah ada masjid, udah ada sekolah. Tapi kalau untuk fasilitas kesehatannya di daerah itu, udah ada apa belum ya, Pak? Saya penasaran. Iya, uh, kebanyakan mereka kayaknya cuma punya satu bidan gitu loh. Jadi mereka masih harus uh, jalan ke kota yang lebih besar. Nah, itu juga penting. Jadi, uh, itu juga harus kita perhatikan ya, untuk fasilitas kesehatan itu benar. Kalau untuk listriknya sendiri bagaimana? Pak? Uh, listrik kebetulan sudah ada ya, pemerintah sudah tarik listrik ya ke sana sehingga uh, memang agak sedikit terbatas tapi sudah ada gitu. Ya. Nah tapi kan sebenarnya itu yang kita bilang kita kan punya potensi air ya, ya kan uh, potensi air. Jadi sekarang sebenarnya uh, kita juga bekerja sama uh, dengan PDW lagi bikin fasilitas untuk solar panel di kawasan tersebut gitu loh. Ya, terima kasih Pak Selamat sore Pak Posmas uh, saya mungkin ada sedikit pertanyaan dan juga sharing sebetulnya ya. saya, saya Ivan dari studi arsitek uh, sharingnya dulu mungkin ya silakan ya. sharingnya itu saya dua tahun yang lalu studio uh, studio kita kebetulan uh, dapat uh, amanah ya? untuk membangun suatu rumah ibadah di namanya Kampung Tulun di uh, dalam di, di NTT tapi di pedalamannya banget gitu. Jadi kita harus ke sana cukup jauh lewat jalur darat. Nah uh, apa rumah ibadah itu ternyata di kampung itu belum ada sumber mata air dan listrik baru masuk satu tahun gitu. Jadi sampai saat ini apa yang udah kita rancang kita kebetulan uh, masih mungkin masih uh, belum lama berkecimpung juga dalam dunia rancang bangun jadi kita cuma sanggup bantu untuk perancangan bangunan ibadahnya bangunan rumah ibadahnya tapi kita juga kesulitan dalam uh, soal ini gimana cari sumber mata airnya Bagaimana uh, listrik juga baru satu tahun kita juga pasti sana tidur di rumah salah satu warga yang Kayaknya senang banget gitu, ada TV gitu ya mereka baru ngerasain punya TV dan cuma kita nggak tahu nih bantu dari uh, dari segi pencaharian mata air bagaimana gitu sampai akhirnya ketika pulang ke Jakarta ya saya cuma bisa bantu saya juga nggak uh, banyak uh, rekan yang bisa mempublikasikan hal tersebut gitu jadi sampai sekarang dari panitia uh, pembangunan rumah ibadah masih terkendala masalah Dana masalah dana, karena kita nggak kayak di kota yang bisa taruh ember di pinggir jalan, orang udah pada kasih sumbangan gitu ya. Jadi sampai sekarang, proyek itu belum jalan. Nah, mungkin yang saya mau tanya tadi, saya tertarik sekali ya melihat uh, niat baik Pak Kosmos untuk membangun daerah di sana gitu juga uh, tadi, karena kesenggol juga. pertanyaan Mbak ini mengenai uh, kesehatan ya, pusat kesehatan, dan tadi dimension masalah listrik di sana sudah masuk. Nah, itu. Uh, apa sih pak langkah-langkah kita yang 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 kita bisa bantu lagi warga-warga yang di kampung karena terus terang kita sendiri nggak kebayang kalau hidup tanpa air dan listrik mm. gitu ya pas Tendal. kesana kita jadi ngerasa kok kok nggak merata ya gitu mm. uh, apa sih yang kita bisa support uh, dari dari sisi arsitektur terhadap saudara-saudara kita yang di sana kedua mengenai ecological arsitektur yang saya mau tanya saya Sangat tertarik uh, mengenai konsep yang Pak Kosmas uh, jalankan saat ini, gitu. Apalagi tadi menyinggung soal masalah uh, binatang dan tanaman yang saling berbicara, itu saya tersentuh banget, Pak Jujur. Uh, nah, buat kita yang, uh, uh, kalau studio saya kebanyakan memang perancangannya masih rumah tinggal nih, Pak, kalau di Jakarta. Nah, buat kita yang masih muda dan masih ingin menyelamatkan Bumi lah, ya. Uh, apa yang apa yang bisa kita sampaikan ke ke klien klien kita nih yang udah hidupnya di kota yang udah minim penghijauan gitu bahwa kita di lahan space yang kita rancang itu tetap seberapa uh, persen tuh harus hijau gitu kadang-kadang hmm. klien sendiri yang nggak mau mereka ngerasa Betar. mereka beli lahan udah mahal nggak mau buat taman nah, kayak gitu kadang-kadang kita nggak bisa nge ngelawan gitu pak karena yeah. mereka yang punya uh, lahan kan lah mereka dan uh, kalau untuk uh, di daerah-daerah yang masih hijau seperti Kalimantan tadi, bagaimana kita menjaganya? Apakah uh, arsitek ini bisa bekerja sama dengan uh, apa? Uh, ya pemerintah dan lain-lainnya yang terkait masalah penghijauan ini, gitu pak. Peran apa yang bisa kita bantu, gitu pak? Ya terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Uh, saya rasa semua itu adalah mengenai persepsi ya, bagaimana kita membuka persepsi manusia satu. Terus yang kedua uh, ujung-ujungnya adalah uang, duit. Jadi maksud saya gini, kita harus melakukan sesuatu sehingga masyarakatnya tuh bisa hidup ya karena seringkali yang terjadi misalnya kayak pembakaran hutan itu karena mereka sepertinya tidak punya pilihan jadi kita bilang begini oke okay, kalau you dibayar satu juta untuk membakar hutan saya bayar you 2 juta untuk tidak membakar hutan ya terus kemudian saya akan mendidik supaya you bisa hidup dan itu bisa menghasilkan sampai sekian juta. Jadi waktu program ini masuk pertama kali ke Kalimantan itu banyak sekali kades-kades kepala desa juga yang nggak nggak merasa itu benar, ya kan? Tapi setelah mereka melihat hasilnya ternyata lahan itu menjadi subur dan menghasilkan bahkan waktu itu ada uh, petani ya yang kita didik untuk menanam cabai itu cabainya sampai berlimpah-limpah ya. Terus akhirnya sekarang dia menjadi orang yang nomor satu bangun pagi untuk langsung udah ke kebun dan bertanam dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi kita juga misalnya kayak petani ya. Kita petani itu kita juga bisa uh, waktu itu kita sumbang. Jadi gini kita cari sponsor, kita cari donatur. Ya kemudian dari donatur tuh apa yang kita lakukan? Kita jangan membelikan sesuatu apa gitu. Jadi ini kita membelikan sapi misalnya. Kita belikan dua sapi ya. Terus kemudian sapi itu kita pinjamkan ke petani ya. Supaya kotorannya itu dipakai untuk Uh, mem, apa, menyuburkan tanah, ya kan nanti kalau dia ber, uh, ada anaknya, anaknya itu harus diberikan lagi ke petani yang berikutnya, begitu caranya. Ya. Nah, kalau apa yang bisa kita lakukan arsitek, apalagi kita arsitek muda, ya kan uh, kita memang uh, apa nilai-nilai proyek kita masih terbatas dan sebagainya. Tapi saya selalu merasa kita nggak perlu nggak perlu memikirkan menyumbang itu harus dengan uang besar ya kan ya kan kalau saya saya kebetulan orang Katolik ya jadi kita tahu ya 25 sen itu lebih berharga yang disumbangkan karena itu sepenuh hati daripada ribuan yang kita sembahkan jadi biasanya gini saya kasih trik nih ya kalau anda ditawar klien nih ya feed anda anda bilang pak saya ini 5% atau 10% persen tuh saya mau nyumbang nih ini saya melihat nih saya bawa ini proposal saya mau bikin sumur saya mau bikin nih biar dia juga hatinya tergerak jadi akhirnya dia pikir, oh iya yeah, masa gue nawar ya orang ini baik banget kok dia mau nyumbang masyarakat. Jadi kalau bapak kasih saya proyek bayar saya, ini banyak sekali loh pak masyarakat yang hidup bukan cuma keluarga saya, ada sekian masyarakat di kampung ini yang saya akan bantu gitu. Nah kayak kayak gitu itu trik-trik seperti itu ya lama-lama ya kalau kita berbuat baik jangan lupa ya tadi yang saya bilang, alam itu akan berbicara, alam itu akan berbisik satu sama lain. Apa yang kita lakukan positif itu akan disampaikan kemana-mana. Nanti akan banyak orang-orang yang mempunyai niat yang sama akan datang dan bertemu. Ya, dan di sana mulailah pintu-pintu akan terbuka. Ya, jadi jangan jangan ragu, jangan jangan takut apapun yang Anda miliki, walaupun cuma punya ilmu, punya kemampuan tenaga seperti ini, yang paling kecil akan menjadi yang paling besar. Jadi nggak usah takut itu ya. Nah, itu ada World Bank di situ, bisa nanya World Bank bikin apa ya, siapa tahu bisa membantu mensponsori ya. Jadi itu. Jadi yang paling yang Anda perlukan apa? Bagaimana caranya mengebor, cari orang yang bisa mencari sumber air. Itu kan ada orang yang punya talent ya, dengan kayu itu dia bisa cari itu di mana sumber air. Satu. Terus kemudian Allah Anda perlu alat bor untuk mengebor. Sisanya adalah masyarakat setempat yang akan bekerja. Gitu ya atau cari dari sungai dengan sisim bambu pipa bisa ditarik dan sebagainya kayak gitu seperti itu ya jadi jangan khawatir uh, uh, menurut saya itu bisa dilakukan dan alam itu akan selalu berbisik saya punya teman-teman yang lagi menciptakan alat yang bisa mendengarkan istrinya mendengarkan dan menerjemahkan apa yang lagi dikatakan oleh tanaman-tanaman bayangin kita tahu tanaman bilang gila nih masyarakat ya udah bakar-bakaran ya kita aja nggak bisa napas kata tanaman ya kan? Terus kita perlu ini, kita perlu itu. Bayangan kalau kita bisa itu bukankah hidup kita menjadi nyaman, menjadi enak? Manusia suka pikir ya kita ini manusia, kita berkuasa terhadap alam. Salah. Kita itu bagian dari alam. Ya justru kita hidup harus bersama-sama dengan alam, harus selaras dengan alam. Ya, semoga menjawab ya, Pak. Baik. Oke, okay, Pak Kosmas Gesali sampai kita uh, ini ya terkesima gitu ya karena tidak saja kita tadi mendapatkan uh, sharing pengetahuan tapi juga wisdom dan juga uh, menyemangati kita kembali gitu ya, kurang lebih Bapak Ibu. Untuk kata kuncinya adalah kita mendengarkan alam ya, Pak. Betul. Benar. Okay, okay. Tepuk tangan untuk Pak Kosmas Gesali. <tuk>